Di sana ada kapal yang terguling ya, kandas mungkin dari dulu nggak bisa diangkat itu kapalnya tuh. Di Pantai Pangandaran ini selain kita bisa beraktivitas mainan pasir, mandi-mandi di laut, kita juga bisa naik kapal, perahu ya, naik perahu. Ini perahu disewakan. Kalau tarifnya nanti kita cari tahu. Ternyata di Pantai Pangandaran ada rusa juga nih. Mungkin ini rusa yang ada di cagar alam karena dia terbiasa dengan manusia, akhirnya dia bisa sangat dekat dengan kita. Ternyata lama sekali. Mataharinya mana nih? Ayo dong. Padahal udah banyak yang pada ngantri mau lihat sunrise, tapi nggak nongol sunrise ya. Akhirnya kayak gini. No. Mataharinya malu-malu, bukan malu-malu, tapi awannya yang berani. Ya udah, itu aja. Ternyata sunrise-nya nongol dan di atas ada awannya tutup. Keren sekali, bulat mataharinya, bagus banget di antara dua awan, ada bukit, gunung dan awan. Keren sekali, pokoknya keren sekali. Tadi sempat terlambat dikit. Bagus banget. Sunrise-nya sudah nongol, sudah makin tinggi. Kita akan goes ya, jalan ya. Tuh lihat, udah semakin tinggi aja. Tapi jalannya sama belakang juga. Udah nggak kelihatan. Oke. Yap, kita mau jalan lagi, lanjut bersama sepeda ya, goes ya. Oke. Goes pagi di Pangandaran, Pantai Sunrise.
ramai sekali ini, banyak kapal di sana. Nanti kita ke cagar alam habis agak siangan dikit. Kita goes dulu. Asik juga pagi-pagi, guys. Mantap. Oh, 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 oh
kita udah ada di Pangandaran. Udah di Pantai Pangandaran, Pantai Sunset sekarang. Nih lihat ya. Keren banget, tapi kalau sore, kalau pagi di Pantai Sunrise. Ini dia penampakannya ya. Wih. Keren enggak tuh? Keren sekali kan? Wah, mantap tuh. Ini nyampe Pangandaran bener loh nih guysnya nih kan. Oke. Jauh banget. Oke, tuh lihat. Kita naik sepeda beneran tuh. Tuh naik sepeda kan? Tuh naik sepeda tuh beneran. Tuh ini Pantai Sunset ya. Good banget. Keren kalau pagi-pagi gini masih sepi dan matahari pun masih sedikit ya, nggak terlalu banyak, jadi nggak panas. Nanti kalau sudah di atas jam 11, jam 10, waduh panas deh. Keren sekali, keren. Ini bukan hari libur ya, ini hari weekday. Kalau weekend rame sekali katanya di sini. Oke, tuh lihat. Tadi guys kurang lebih berapa kilo ya, muter aja udah capek lumayan. Tapi pemandangannya asik sih, nggak biasa. Karena biasanya kita di kota, ini di pantai. Kalau biasanya di desa ini di pantai. Mantap sekali. Wah keren keren, asik. Ayo silakan coba main ke sini ke Pangandaran. Kurang lebih dari Jakarta ya sekitar 8 sampai 10 jam. Mampir di sini stay 1 hari, nginep. Hotel juga standar lah. Bisa sepedaan, bisa lihat sunrise dan sunset di sini. Wih, asik keren. Nanti kita akan lihat ke cagar alam ya. Ya. Good. Thank you. Di sisi bagian pantai sebelah sunrise ya, pantai selamat pagi lah ya, pantai pagi, pantai sore di sebelah sana tadi. Di sini juga banyak apa namanya tempat-tempat kayak pasar, terus banyak lagi juga ada ya hotel-hotel juga banyak sih, mungkin bagian sini agak lebih murah kali ya, ya teman-teman ya, kamar-kamar buat ini nginep semalam, bukan hotel ya jatuhnya tuh, apa ya, kayak losmen gitu ya, kayak lebih murah di sini tuh banyak mah, jadi homestay gitu, kayak penduduk menyediakan kamar tuh, sewa kamar kosong banyak di sini, cuman emang lebih jauh, jaraknya lebih jauh dari pantai, ke pantainya lebih jauh, tapi kan bisa oke lah, gampang lah, kan bisa pakai kendaraan, sewa sepeda. Ada motor juga bisa, kalau pakai mobil juga bisa. Banyak. Kosong, kamar kosong tuh banyak kamar. Asik juga lebih murah. Kalau di hotel bisa 500 sampai 1 juta, di sini paling sekitar 100 san ke atas lah, 100 300 lah. Asik sekali. Tunjuk cagar alam Sentul, parkir pasar wisata pantai timur. Oh berarti ke depan. Sana. Ada minimarket, ada supermarket yang lumayan ada. Jadi kalau mau cari kebutuhan apa bisa gampang sekali. Asik nih, memang pagi-pagi sepeda ini sih asik. Nggak biasa. Oyo, ini ada Traveloka, ada nih oyo gini.
sini juga ada itu Oyo Hotel. Jadi Oyo tuh banyak banget. Lihat di Traveloka tuh banyak banget Oyo. Dan harganya nggak mahal lah, murah lah. Hotel-hotel besar juga banyak di sini. Seperti itu ada Grand Pacific. Juga ada. Ini dari pantai timur sampai pantai selatan itu dekat sekali. Pantai timur, pantai selatan. Kalau pantai timur, pantai barat ya. Iya, sorry. Itu dekat. Kita jalan kaki juga bisa. Ada potong jalannya. Masuk-masuk lewat gang dekat. Makanya strategis banget di bagian sini nih, Pangandaran. Di sisi dekat cagar alam ya, kalau mau itu. Jadi mau lihat sunrise, mau lihat sunset, itu gampang, mudah. Ini juga ada resort ini. Ini mau menuju ke hotel ini. Salah, yang tadi harus itu. Kita ke pantai itu kan, benar. Ya enggak apa-apa, kita lewat yang jalan tengah ini, jalan tengah. Oh, tadi guys juga udah ke pantai timurnya, udah lihat sunrise. Oke, kita kembali ke hotel kali ini deh. Udah cukup, lumayan. Udah pagi, nanti kita ke cagar alam. Kita lihat bagian dalam cagar alam ada apa aja. Ntar kita breakfast di situ. Asik nih kalau weekday nggak banyak orang, kalau weekend wah penuh. Langitnya udah putih gimana? Karena udah pagi juga, udah sekitar jam berapa? Jam 7 ada kali ya. Jam 7, jam 8. Udah mulai panas, sebelum panas kita ke cagar alamnya. Dan wisata cagar alam yang ada di dalamnya apa aja, kita lihat ya. Ini batu layar. Batu layar tuh. Batu ikonnya Pangandaran katanya ini, batu ikonnya Pangandaran.